Kembali di Seputar ID Sebala, pemirsa, waspadalah saat melintas di jalan atau berteduh di bawah pohon saat hujan turun. Cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di tanah air disertai angin kencang bahkan puting beliung yang menumbangkan pohon-pohon besar. Di Jawa Timur, angin puting beliung menerjang kota Blitar dan Mojokerto. Puluhan pohon tumbang menimpa apa saja yang ada di sekitarnya, mulai dari rumah dan kendaraan yang melintas. Hujan deras disertai angin kencang ini terjadi di kota Blitar Jumat petang. Kencangnya angin membuat sejumlah pohon tumbang dan menutup ruas jalan protokol di kota Blitar. Selain merusak pagar rumah warga, sejumlah kabel listrik pun putus dan menutup jalan. Angin kencang menimpa pohon di depan. Di Mojokerto, Jawa Timur, pohon besar menimpa tabung sentral gas oksigen milik Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar. Pelayanan rumah sakit sempat terganggu untuk pasien karena pasokan tabung gas oksigen tiba-tiba berhenti. Pihak rumah sakit memastikan tabung gas sentral segera diperbaiki dan dalam 2 hari menggunakan gas oksigen cadangan. Kena angin, Pak. Enggak, maksudnya tabung ini apa? Dari... Oh, dua sentral, liquid, Pak. Berpengaruh. Dampaknya apa, Pak, kalau ini tabung ini oksigen? Insya Allah, di rumah sakit kan ada cadangan O2 tabung, Pak. Insya Allah, dalam waktu 1 atau 2 hari. Tidak hanya menimpa tabung oksigen, pohon tumbang juga menimpa lebih dari 50 sepeda motor hingga rusak. Tim Liputan iNews melaporkan.